jalur keramat ini sebenarnya ya. Jalur keramat truk atau mobil blong lah intinya ya, kendaraan roda 4 blong itu ya. Makanya kalau di sini kalau Anda kalian nyalip truk muatan kayak gini, ya udah salip sekalian dan kenceng sekalian. Berada jauh di depannya. Tapi kalau nggak mau nyalip ya udah di belakang terus. Intinya seperti itu, jangan tanggung ya. Karena bisa saja truk seperti itu dari atas blank rem, remnya blank, alah blank berah, blong remnya, alah blank remnya malah, alah ngomong itu banget teraduh. Wih, saya juga ini takut banget aslinya kalau lihat truk kayak tadi itu, takut banget saya noleh belakang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur keramat Temanggung Wonosobo. Nah ini kan jalur penyelamatnya bro, nih di sebelah kiri saya ini. Nah ini, wih sering banget ini kejadian di sini. Dan ironisnya kebanyakan melalui sini aman, tapi setelah jalur penyelamat, nah di daerah sini blongnya sampai ke pasar Kretek. Ironisnya itu kadang-kadang seperti itu. Aduh, makanya sekarang di pasar Kretek kan dikasih itu ya, kayak apa, ban-ban gitu loh, tembok terbuat dari ban yang begitu banyak dan tebel banget untuk menanggulangi yang blong setelah jalur penyelamat ini. Ih, saya mah nggak berani lah sini, lihat sini aja. Ada yang ngetuh.